pertanyaan pertama bagaimana posisinya Ustaz sebagai penghubung phb antara dua orang yang ingin menikah tapi orang tua dari si ahwat ini menentukan syarat-syarat yang tidak sesuai di, misalnya di Acaranya nanti ada musik dan lain sebagainya. Apakah mereka tetap langsung uh, melangsungkan lagi uh, proses pernikahan ini atau bagaimana, Ustaz? Ya, itu kembali kepada kedua mempelai. Kalau keduanya sudah cocok, kemudian keduanya masuk ke dalam golongan orang yang wajib menikah. Dalam artian kalau tidak menikah jatuh di dalam dosa. <tuh> Maka jangan sampai halangan dari orang tua, dari kekeliruan orang tua, itu menghambat mereka untuk menunaikan kewajibannya dalam menikah. Sebab nikah di posisi seperti itu wajib ya, kalau sudah cocok, sudah bisa menikah antara keduanya. Kalau tidak menikah jatuh dalam dosa itu berubah hukumnya menjadi wajib, hukum menikah. Nah, sisa orang tua saja diberi pemahaman. Kalau bersikuku tentang hal tersebut, orang tua itu dosa ditanggung oleh orang tua dalam hal itu. Dan saya juga agak ini perlu apa namanya mungkin perlu diberi edukasi lebih banyak kepada para orang tua. Dalam pernikahan itu yang dimaksudkan adalah seorang melaksanakan akad nikah untuk anaknya sesuai dengan syari agar kehidupannya itu berberkah. Kehidupan dua orang anak itu jangan selalu dipandang dengan ramainya acara pernikahan, banyaknya orang, harus ikuti manusia begini dan begitu. Oke yang dilihat itu keberkahan. Iya. Karena itu ada tuntunan-tuntunan yang memang dianjurkan dalam nikah. Mempermudah, sesuai dengan syariat, padar maharnya tidak dipermahal. Iya. Itu dari sebab keberkahan. Itu mungkin dari sebab yang melenggangkan pernikahan. Membuat keturunan-keturunan yang salih. Semoga Allah memberi taufik semuanya.